Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami Bumi Ayo Dia. Nah teman-teman, kali ini kita berada di Babelan, Bekasi. Kali ini kita akan coba untuk mereview perumahan Grand New Resident. Yuk mari kita simak videonya sampai habis. Nah teman-teman, untuk info lebih lanjutnya Anda bisa menghubungi marketing galerinya. Di sini ada nomornya ini ya, silahkan dihubungi saja. Karena kami juga bukan endorse ya, jadi cuma merekomendasikan saja kepada teman-teman semua jika ingin mengambil perumahan di sekitaran Bekasi, khususnya ini di daerah Babelan. Nah teman-teman, ini adalah gerbang masuknya. Jadi ya, ini dekat sekali dengan kali yang dari daerah Babelan itu. Dari pasar Babelan itu ada kali ya, dan ini menuju kali ke CBL kalinya. Nah di sini katanya bebas banjir ya teman-teman. Di situ juga dari marketing galerinya menyebutkan bebas banjir, dan admin sendiri sudah menanyakan kepada warga sekitar bahwasanya tempat ini juga bebas banjir teman-teman. Nah teman-teman, Grand New Resident ini tepatnya lagi di Jalan Raya Pasar Babelan, Desa Kedaung Pengawas, Bekasi, Babelan, Jawa Barat. Jadi teman-teman, jika dari Pasar Babelan itu tinggal lurus saja yang ke arah Kemuara Bakti. Nah ini adalah perumahan yang paling depan sendiri nih. Ini perumahan ini adalah non subsidi untuk yang bangunan yang cantik dan eksotik ini teman-teman. Jadi ada juga yang subsidi. Ini adalah rumah yang komersil teman-teman, sangat luas ya. Ini terasnya juga luas, jadi sudah ada penyekat di antara teras ini teman-teman, di antara tetangga samping dan tetangga samping. Jadi Anda langsung bisa bikin pagar. Nah untuk non subsidi atau yang bukan komersil itu ada di belakangnya teman-teman, yang warna putih. Dan ini adalah perumahan yang komersil atau non subsidi. Nah ini dalamnya teman-teman. Jadi ini emang baru dibangun ya. Jadi di sini Anda dapat 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan juga ada dapurnya. Nah ini salah satu kamarnya teman-teman. Ini atasnya baru jadi ya, karena ini baru dibangun teman-teman ya. Dan belakangnya ini juga lumayan lega teman-teman. Nah itu terlihat dari belakang teman-teman. Dan ini adalah kamar mandinya. Ukuran kamar mandinya cukup besar ya teman-teman, tapi kalau kamar mandi nanti kan bisa diedit sesuai dengan kemauan kita. Dan belakangnya sendiri teman-teman lumayan luas nih teman-teman, sekitar 1 meteran nih ya. Atau sekitar 1 meter setengah atau bahkan 1 meter kira-kira nih ya. Dan sudah ada tembok belakangnya sedikit, jadi ini bisa ditinggiin lagi teman-teman. Jadi Anda sebenarnya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya nih teman-teman jika mengambil yang komersil. Karena belakangnya sudah ditembok sedikit seperti ini, jadi tinggal ninggin saja teman-teman, atau menambah asbes atau seng tuh mungkin 1 lembar saja, mungkin sudah cukup teman-teman. Dan ini tampak ruang tamunya dari sini teman-teman ya, lumayan luas lah. Dan ini kamar mandinya gimana teman-teman. Yang ini adalah non subsidi atau rumah komersil, tepatnya lagi ini adalah di paling depan teman-teman. Nah jika Anda mengambil unit yang non komersil ini juga Anda dapat 2 kamar teman-teman. Dan kamarnya yang satu ini lumayan luas nih, tapi dibandingkan dengan kamar utamanya lebih besar kamar utamanya teman-teman. Nah ini kamarnya ya. Dan kita lihat dari jendelanya teman-teman, jika kita ke depan, nah itu terasnya lumayan besar teman-teman dan luas ya. Kalau ukurannya sendiri admin kurang paham nih teman-teman kalau masalah meterannya ya, tapi jaraknya lumayan jauh tuh teman-teman ya. Jadi Anda tinggal masang gerbang doang nih teman-teman, atau ninggiin di sampingnya sedikit saja kemungkinan teman-teman, tapi itu juga tergantung selera masing-masing ya. Nah lumayan luas ya teman-teman ya. Dan ini jalannya sendiri sudah mulai dibangun nih teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk 1 bulan atau 2 bulan ke hari kemudian itu jalannya sudah mulai bagus. Dan biasanya kalau jalan sudah mulai bagus itu nanti harganya akan naik teman-teman. Nah ini ya deretan rumah komersil di Grand New Resident Babelan, Bekasi.
Nah, teman-teman, gimana menurut Anda? Sangat bagus sekali ya perumahan yang non-subsidi atau komersil ini. Terlihat sangat elegan dan luas. Nah, setelah ini kita lanjut untuk mereview perumahan yang bersubsidi atau KPR, teman-teman ya, nah belakangnya ini. Nah, teman-teman, makanya yuk mari kita simak saja videonya. Nah, teman-teman, sepertinya ini perumahannya sangat luas sekali ya. Bahkan itu tadi di depan katanya akan dibangun beberapa unit yang sangat banyak. Dan ini jalannya sudah mulai diperbaiki, teman-teman. Nah, ini adalah contoh perumahan yang subsidi, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menghubungi marketing galerinya untuk KPR rumah di sini ya, di daerah Babelan ini. Dan di sini juga lahannya masih luas, teman-teman ya, banyak yang luas dan masih asri. Ini juga ada tempat ibadah atau masjid, dan tadi di depan sana dekat sekolahan, teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba masuk ke dalam daerah sini ya, biar kita tahu sebanyak apa sih perumahan yang sudah dibangun dan sebanyak apa sih yang sudah terisi atau sudah ada penghuninya, teman-teman ya, biar Anda tahu bahwasanya perumahan ini sangat luas sekali, teman-teman. Dan ini juga yang baru dibangun nih, kita coba masuk ya nanti yang coba yang baru dibangun ini seluas apa sih dalamnya gitu, seperti apa sih dalamnya. Nah, ini teman-teman dalamnya ya. Untuk ukuran rumahnya sendiri lumayan besar, teman-teman ya. Ini dia juga dapat satu kamar mandi, dua kamar tidur, teman-teman. Dan juga belakangnya belum tertutup ya, seperti yang tadi sama. Ini adalah perumahan yang mulai dibangun, teman-teman. Dengan tipenya yaitu 27/60, teman-teman. Jadi lumayan luas nih untuk kamar utamanya sekitar 4 meteran ya. Dan kamar keduanya sekitar 3 meter nih, teman-teman. Ini baru perkiraan admin saja ya. Dan di sini juga ada kamar mandinya satu. Nah, ini teman-teman nampak belakangnya nih. Belakangnya belum tertutup ya. Dan di belakangnya sendiri ini tidak terlalu luas, teman-teman. Yang ini tidak terlalu panjang ya. Jika dilihat dari tembok sini panjang. Nah, ini teman-teman dari sini ke situ sekitar 1,5 meter ya, jadi tidak terlalu panjang, teman-teman. Nah, ini kondisi di dalamnya. Jadi ini teman-teman bukan rusak ya perumahannya ini, karena ini baru mulai dibangun, teman-teman. Jadi teman-teman untuk unitnya sendiri sangat ready, banyak sekali ya. Silahkan Anda memesan dan hubungi saja marketing galerinya. Dan untuk aksesnya sendiri masuknya sebenarnya jalannya sudah mulai bagus, teman-teman ya. Dan untuk di daerah Babelan sendiri, dari daerah Kebalen ke daerah Pasar Babelan itu sudah mulai dicor, teman-teman. Jadi mulai bagus jalannya. Nanti kemungkinan besar bertahap atau beberapa tahun kemudian mungkin jalannya akan bagus lagi, teman-teman. Nah, ini untuk di belakangnya, teman-teman ya. Dan ini dalam kamarnya. Nah, teman-teman, ini tampak depannya yang belum jadi, teman-teman ya. Jadi lumayan luas ya depannya sendiri. Nah, teman-teman, ini kita coba review masuk satu lagi ya untuk perumahan yang KPR subsidi, teman-teman. Nah, tadi kan yang belum jadi tuh yang baru dibikin, yang ini yang sudah jadi, teman-teman. Kita cek dalamnya ya. Wow, ini juga masih kosong, terlihat angker nih, teman-teman, karena masih kosong ya. Dan di sini teman-teman, Anda juga mendapatkan satu kamar mandi dan dua kamar tidur utamanya, teman-teman, dengan ukuran yang lumayan luas, teman-teman. Untuk belakangnya sendiri lumayan panjangnya sekitar 1 meter, sisanya itu jadi bisa buat dapur, jadi terserah teman-teman buat nyeting nanti ya. Nah, ini adalah tampak dari ruang tamunya, teman-teman. Ini kita lihat untuk ke teras depannya, teman-teman. Dari sini ke depan itu, teman-teman, lumayan panjang ya.
Nah, ini untuk pintunya sendiri nih teman-teman masih menggunakan triplek ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti Anda sudah memilih unit, alangkah baiknya langsung diganti teman-teman pintunya. Ini dalam kamar mandinya teman-teman lumayan luas ya. Dan ini kita coba nengok ke belakang teman-teman. Nah, ini pintunya masih triplek nih teman-teman. Nah, untuk belakangnya sendiri yang ini lumayan panjang nih teman-teman dibandingkan yang tadi ya. Lumayan luas maksud admin. Nah, dari sini ke ujung situ teman-teman lumayan ya. Ya, sekitaran 2 meter setengah lah teman-teman kayaknya ini. Nah, ini kita masuk dari ruang tamu untuk keluarnya teman-teman. Nah, ini ruang tamunya. Dan di sini jendelanya dapat 2 teman-temannya untuk kedepannya tuh. Oke, kita cek dalam kamarnya ini. Ini adalah kamar kedua yang belakang ya teman-teman ya. Ini kamarnya lumayan luas, ini sekitar 3 meteran, sedangkan yang depan sekitar 4 meteran nih teman-teman. Nah, lumayan luas ya. Kita cek. Oke. Jadi teman-teman, ini sebenarnya perumahan ini sangat cocok sekali bagi Anda yang baru saja menikah atau belum menikah nih teman-teman. Sepertinya DP-nya atau all-in-nya masih murah teman-teman. Nanti jika sudah mulai ramai nanti otomatis akan mahal, makanya booking dari sekarang nih teman-teman. Dan di sini juga ada danaunya teman-temannya di depan saya sana ya, nanti kita coba cek ke sana. Jadi tadi kita juga sudah menanyakan dengan warga sekitar sini apakah perumahan ini banjir atau tidak. Katanya sih nggak banjir, cuma jalanannya doang waktu itu pernah banjir gitu. Jadi waktu itu emang jalanannya belum dicor teman-teman, kemungkinan sekarang kan sudah dicor tuh, jadi kemungkinan nggak banjir. Atau bahkan untuk saluran airnya sendiri sekarang udah mulai bener nih teman-teman, dan listrik sudah masuk ya pastinya ya. Nah, itu yang arah ke sana tuh teman-teman adalah perumahan yang baru teman-teman. Jadi ready stock sekali sepertinya, unitnya sangat banyak nih unitnya teman-teman. Wow, pemandangannya sangat asri sekali nih teman-teman. Di sini ada seperti danaunya ya, entah danau atau bukan ini. Yang jelas ini airnya sangat banyak sekali teman-teman. Jadi jika rumahnya di depan sini pasti enak sekali teman-teman, karena sepoi-sepoi anginnya ya, begitu dingin. Dan Anda juga jika waktu suntuk Anda bisa mancing teman-teman kemungkinan di sini ya. Tapi tadi terlihat ada beberapa orang yang mancing juga sih teman-teman. Tapi di sana juga banyak sekali orang ngangon bebek tuh, banyak sekali terlihat bebek. Nah, perlu kami ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe, serta aktifkan pola notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif dan memberikan rekomendasi perumahan yang menurut teman-teman lagi nyari gitu, entah murah atau mahal. Admin kurang paham teman-temannya. Ya, intinya teman-teman juga lagi nyari perumahan dan kami akan nanti coba mereviewkan teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah subscribe dan like belum? Nah, kami doakan mudah-mudahan yang like serta subscribe video ini mudah-mudahan cepat mendapatkan rumah teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat serta menghibur kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Jumpa lagi.